Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat SC Center, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah. Baik, kali ini saya akan menjawab dari pertanyaan yang di sini. Umumnya luka terbuka diperlukan penjahitan karena jika dibiarkan terbuka dapat menyebabkan pendarahan dan sumber terjadinya infeksi. Pada luka terbuka dilakukan penjahitan bertujuan untuk menghindari pendarahan, penyatuan otot atau daging yang telah robek, menghindari robekan semakin lebar karena aktivitas. Hingga saat ini tidak ada obat yang spesifik dapat membantu mempercepat pertumbuhannya. Normalnya pada luka yang dialami jika dilakukan penjahitan dapat menyatu kurang lebih 2-6 minggu. Jika tidak dilakukan penjahitan tentu akan lebih lama karena kecepatannya pertumbuhan kulit atau otot hanya 1 mm per hari jika kondisi lukanya bagus. Untuk saat ini, baiknya melakukan pemeriksaan kepada fasilitas kesehatan terdekat agar dapat dilakukan perawatan luka dengan baik dan benar. Cara untuk melakukan perawatan luka, cuci luka dengan NaCl atau air yang mineral atau air mateng. Oleskan salep khusus luka, tutup luka dengan kasa steril, rekatkanlah luka dengan menggunakan plester, batasi aktivitas, dan bila nyeri, konsumsi aja anti nyeri dan paracetamol sesuai aturan tertera pada kemasan. Jika lukanya belum teratasi, boleh menghubungi kami di link yang ada di bio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.